Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans High Job Lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya. Nah sahabat, di episode kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken ya. Karena inilah yang terjadi dengan Haijob yang sebenarnya. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, gak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat High Job Lovers, sepertinya di sini ada kabar terbaru yang mana ya? Di sini ada Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken. Pembahasannya adalah inilah sebenarnya yang terjadi dengan pertemuan antara Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu membuat para fans Haijob bersorak-sorai. Padahal di sini seperti yang kita ketahui ya sahabat, Haiko van der Vecken maupun Rangga Ajob adalah sosok yang selama ini selalu kita doakan ya, karena kita semua menginginkan satu proyeknya antara Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken. Dan di sini pembahasannya ya adalah di mana inilah yang terjadi sebenarnya dengan Haijob. Kedua insan yang pernah disatukan dalam satu proyek terbaru, bukan hanya satu proyek ya sahabat, tapi di sini seperti kita ketahui, keduanya pernah menjalin kisah asmara yang mana terjalin ketika mereka di sinetron Samudra Cinta. 4 tahun menjalin cinta, digadang-gadang mereka susah move on. Bagaimana tidak ya sahabat, antara Rangga Ajob dan Haiko ini adalah perpaduan antara dua sejoli yang pernah saling mengisi ya. Ya tentu saja mereka sulit move on karena mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya saling mencintai ya dulunya, tapi ya dikarenakan mereka ini adalah terpaut oleh proyek ya, jadi mereka tidak bisa bersatu. Proyek yang memisahkan mereka ini membuat mereka tidak bisa melanjutkan hubungan mereka, sehingga ya mereka sekarang berpisah ya. Nah karena itu sebagai fans Haijob kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan saja mereka ini bisa disatukan kembali seperti yang kita harapkan. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian nih?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.